Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Amin. Para ulama yang saya muliakan, para dewan juri yang saya hormati, hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang berbahagia, alhamdulillah kita dapat bertemu berkumpul di malam ini dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan yang ke-78. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan, apa hubungannya Islam dengan kemerdekaan? Pertama, Islam telah memberikan sugesti, dorongan, semangat kepada orang-orang tua kita untuk bangkit berjuang melawan penjajah, bahwa Islamlah yang mengajarkan cinta tanah air sebagian daripada iman. Betul? Betul. Hubul watani minal iman. Tanah air kita bukan Aljazairi, tanah air kita bukan Palestina, bukan Arab Saudi, bukan Yaman. Tanah air kita Indonesia. Mencintai Indonesia juga sebagian daripada iman. Kebetulan yang menjajah kafir, bertemulah cinta tanah air dengan semangat jihad yang diajarkan oleh agama. Maka bangkitlah para ulama dengan jamaahnya, yai dengan santrinya, bahu membahu bersama-sama tentara berjuang melawan penjajah Belanda. Pernah lihat gambar Imam Bonjol? Pakai sorban. Kalau tidak pakai sorban, bukan pendeta Solin. Sekian dan terima kasih. Kalau ada semua dengan Yosua orang, ya para ibu, para bapak, jarang zaman ayeuna umur orang tapi kan 78, paling kepala genep 50-an terus merarang. Tak orang ayeuna dibari kemerdekaan, ayeuna kudu tiasa ngemanfaatkeun urang teh. Ulah kok sampai ukur kemerdekaan mungkul, putra putri orang sok bangun jiwa raga orang bangun, manfaatkeun ya dina merdeka ieu urang. Sina makmur urang lingkungan urang mamurkeun urang keluarga urang. Ulah kok sampai urang boga putra ayeuna teu sakola, teu ngaji, teu masantren, kumaha urang masa depan urang? Kayak naon deui nya. Membangun negara yang daulat, adil, makmur dan sejahtera. Amin. Dan tidak ada lagi para penjajah di bumi pertiwi. Aduh, Kang. Aduh, Kang. Sampai